PDW 47 Batalion. Maco bener nih. Yeah, ternyata akhirnya COD mengeluarkan skin yang sesuai dengan gamenya ya kan. Hai. Wow, ada nosnya pas nembak. Wow. So cool, man. Wow. Wow. Kena ada tanknya mah bro ya ternyata. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo ma bro, kita kedatangan skin legendary terbaru ma bro dari PDW 57 ya, senjata favorit Ocha ma bro. Wah, keren banget ini. Wah, Proton ini karakternya men. Ini sih konsepnya ini tentara banget ma bro ya. Draw kali ini. Kenapa? Karena ya, kalian lihatlah ini infanteri banget sih ya. Wah, ada tank juga kan. Cuman ini ya versi modernnya mah bro ya. Mungkin senjata-senjata model kayak gini dan kostum karakternya bakal menjadi banyak dipakai para tentara di beberapa tahun ke depan ya kan ya. Apalagi PDW-nya konsepnya begini loh ya. Ya. Wah. Gokil sih, itu dari tank kecil berubah deh jadi senjata ini. Keren. Oke, Ocha mulai trailernya dulu mah bro. Kita lihat trailernya. Wow. Keren. Ocha nggak sabar sih. Langsung aja mah bro ya. Karena Ocha pengen banget langsung coba mah bro. Kita skip aja nih. Ocha nggak peduli nih. Ocha hoki atau kagak. Pokoknya nih draw ini Ocha harus full spin mah bro ya. Ocha harus full spin karena ini PDW 57 ya. Ocha harus hormat kepada PDW 57 ya yang membuat Ocha sampai saat ini. Oke, let's go. 10 CP langsung saja mah bro. Oh, mantap. Langsung saja kita habiskan 60 CP. Kapan lagi 60 CP dapat tank ya? Oke, mungkin kalau di real life kalian dapat tank bisa miliaran rupiah ya kan. Haha. 130 CP. Flash dan 250 CP. Wah, Ocha kok nggak dapat yang pertama gitu loh skinnya. Ya. Walaupun terlihat tidak hoki mah bro, tapi Ocha akan terus melanjutkan. 700 CP. Emotnya bagus nih. Anjay. Itu ini apa? Emotnya tuh ceritanya lagi mandi gitu ya. Lagi mandi harus sigap ya. Karena ini mandinya pas lagi perang mah bro ya. Itu tadi lagi sampoan ya kan, walaupun arterinya pakai baju. Tapi tiba-tiba langsung sigap megang pistolnya mah bro. Wah, kita pakai ini untuk gantiin apa ya? Emote mana nih? Emote Ocha banyak, Ocha jadi bingung mah bro ya. Nah ini deh. Lanjut lagi 1400 CP. Dapat tamper. Oke, tamper. Sayang sekali tamper sekarang tidak boleh digunakan di turnamen ya. Jadi please kalian para player ranked, jangan pakai tamper lagi dong karena ngeselin. Ya udah 1400 CP. Oke, Proton Scrap Master. Mantap kan mah bro. Keren banget deh. Yuk terakhir 3600 CP saja kita mendapatkan PDW 47 Batalion. Wah, maco bener nih. Ya, yeah, ternyata akhirnya COD mengeluarkan skin yang sesuai dengan gamenya ya kan. Namanya juga Call of Duty mah bro, berarti harus ngeluarin skin-skin modelan kayak gini ya, bertemakan infanteri gitu, tentara ya. Kill. Walaupun agak sedikit modern, tapi ini memang itu ya. Karena kalau biasa-biasa saja, tapi skin legend menurut Ocha tidak worth it. Jadi harus ada perbedaannya mah bro ya. Walaupun tidak sama dengan senjata pada zaman sekarang umumnya. Oke, langsung saja kita setting loadoutnya. Abis itu Ocha main ranked. Let's go. Ocha sudah setting nih mah bro. Kalian lihat nih ya, display karakternya dengan senjatanya. Mantap sekali kan. The best. Wow, kalian lihat ini mah bro. Keren gak sih? Keren gak? Kita inspect dulu. Kita santai aja dulu ya mah bro ya.
tidak perlu terburu-buru. Anjay, mantap banget sih senjata. Ide mantap loh. Siapa bro ya? Menurut kalian gimana? Mantap gak? Mantap sih menurut Ocha ya. Hai. Wah, ada nosnya pas nembak. Wow. So cool, man. Wow. Wow. Hai. Keren banget dah. Hai lagi. Halo. Mantap loh, bro. Ah, kaget aja. Mantap, bagus sih, bro. Menurut Mabro gimana? Hai. Mantap Mabro, the best enggak sih? Jadi bokong. Wah, curang tuh Mabro ya. Ocha akan mengeluarkan ulti. Ini ada musuhnya. Hai. Hai lagi. Hai. Mantap Brody. Hai, hai. Halo. Halo. Anjay. Sakit banget Mabro. Ya. The best. Keren 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 keren. Menurut kalian gimana ya, bro? Barusan tuh tadi Ocha kill wah 20 lebih kali ya, matinya cuma 2 doang. Ocha suka banget ngeliatin senjata kayak gini, bro. Yuk Ocha mau main skill lagi, bro. Kita tes lagi yuk, Master Chain Destroy kali ya. Wah, kayaknya bakal AC deh kalau kita tes buat main Sandy, bro ya. Let's go deh. Yo. Ada indang dutan gua tuh. Bro, musiknya matiin, bro. Oke. Okay. Musiknya matiin, bro. Boost revving enak loh. Malah dia lucu anjing. Mantap. At least kalau review modal dikit lah, Dek. Wih. Anjing. Review apa tuh maksudnya? Tinggal satu tinggalan. Berizik lubang, berizik, berizik, berizik. Maaf bro, kita bikin kesel dikit misalnya kan. Wah. Belum jadi masalah lempar lo bangke. Ih bangke bangke. Wih, tolong. Tenang kawan. Anjir rame banget di kolamnya cowok. Lalu pas gua pick up gua mati. Maulid. Bang bang diem bang diem 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 diem. Nah, kan diem bro. Harus Ocha suruh diem ternyata kawan. Cabut dulu ya. Ya, di sana di rupanya mah bro. Ocha tidak bisa kalau gini mah bro. Dasar. Kok dia Ocha cari gak ada. Asem. Woi jangan sampai musuhnya ngeplay nih teman-teman. Sakit banget. Kira-kira di mana mah bro? Oh di sini. Ayo muncul lah. Ya. Ocha suka deh pakai PDW. Di sini kan pakai Mac 10 mah bro ya. Ocha bakal coba deh PDW. Kali aja oke gitu kan. Masih oke sekali. Kan waktu itu di buff mah bro seperti yang kalian tahu kan. Dari sini ada harusnya. Iya, aduh ayo. Enemy contact. Contact with enemy. Enemy has dropped the bomb.
Wah, gua diketawain. Wah, diketawain gak tuh gua? Nah, sekarang Tero nih, mah bro. Enaknya kita main kemana langsung nih? Ke B deh ya. Coba langsung coba ras B. Mantap, mah bro. C dapat satu ya. Kena ada tanknya, mah bro ya, ternyata. Kita baru lihat lagi. Asem. Eh, glitch dan kelihatan kawan. Gua akan langsung ke A deh. Eh, tropinya mana tropi? Bahaya sekali enggak. Berisik ya efeknya mau bro. Tapi pasti susah denger step deh kalau gini. Ada kill 15, main lah ya. Mantap sekali ini kawan. Kita mau langsung ke mana ya kali ini? Ke mid kali. Wah 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 wah, nggak suka banget aja kayak gini. Ya ampun mabru itu. Tadi itu flashbang, itu flashbang yang dibanned ketika turnamen. Aduh, tapi ini ranked ya, nggak dibanned. Ngeselin tapi flashbangnya tuh kayak gitu tuh. Wah, itu karakternya lucu sih. Hey, kamu kok mayat masih gerak-gerak mayat? Mereka jadi mayat jadi gerak-gerak mau bro. Yuk cover gue ya. Emang sanksi kalau Uca mati mah bro. Nice bro. Oke dari sini deh. Anjay. Mantap kan mah bro. The best sekali. Thank you for like and subscribe nya ya. Mantap. Like bisa mau. Jadi ini mah bro attachment atau gunsmith yang Uca pakai diantaranya pakai monolith suppressor, MIP extended light barrel, YKM light stock, Winchester tactical dan staple grip babe ya. Wah, pokoknya mantap banget sih. Dari recoiling ini kebantu sama MIP extended light barrel ya mah bro. Sebelumnya ini Uca pakai granulate kalau nggak salah ya. Uca pakai granulate terus ADS-nya tuh kurang cepet. Jadi Uca ganti ke staple grip babe deh. YKM light stock itu buat movement-nya biar nge-sprint tuh kalian tiba-tiba nembak itu tidak terlalu delay. Habis itu Winchester tactical buat mobility dan ada stamina juga, sama bullet spreadnya biar tidak terlalu menyebar peluru kalian. Terus pakai suppressor mah bro, jangan lupa monolitik nih, kayak wajib banget gitu tiap senjata monolitik ya, sudah menjadi sugesti bagi para player CODM. Ya udah mah bro, makasih udah menonton, jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya ya mah bro ya. Terus kalau kalian mau beli akun COD mah bro ya, apalagi yang ada PD57 Batalion ini, itu pasti nanti ada tuh di Instagram @ kita jublin, langsung follow aja ya mah bro ya. Terus tunggu, stay tune, biasanya beberapa hari setelah rilis ini keluar skin legendnya mah bro. Oke, jadi kalian tunggu aja. Oke, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.